Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini tuan nak masak nasi dagang versi tuan. Jom kita tengok pahala kongsi bersama. Sekarang tuan nak basuh ikan tongkol. Tuang. Okay, tuan akan basuh dia satu-satu. Satu demi satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersihkan dalam-dalam perut dah. Ikan tongkol ni isi dia lembut, jadi kena cermat sikit. Okey, kita akan bilas dia kali yang terakhir supaya dia betul-betul bersih dan suci. Alhamdulillah. Untuk nasi dagang, tuan gunakan beras pulut khusus untuk buat nasi dagang. Beras ni kebanyakannya dari sebelah Thailand. Okey. Ni beras ni tuan dah rendam dia satu malam. Maknanya 3 kilo beras nasi dagang dengan 2 kilo beras biasa. Kita rendam dia satu malam dengan santan cair. Ha, dia dah jadi kembang. Ini kita akan gaul dia. Sekarang Tok Wan nak goi dia. Bagi semua campur. Ha, kita campur dia berjata. Okey, sekarang Tok Wan nak goi dia bagi rata. Bagi dia betul-betul campur aduk dengan beras biasa dan beras nasi dagang. Nah, beras ni Tok Wan nak kukus. Tok Wan tak rebus. Macam nasi biasa. Alhamdulillah. Ha, kita panaskan air dulu. Okey, Tok Wan nak buat pengukus dia. Kita lapis sikit supaya dia uap dia tembus ke atas. Ha, uap dia akan keluar sini ke kanan. Tuan akan lapik dia dengan daun pisang. Pisang ni supaya dia tak melekat. Beras ni selepas Tok Wan rendam tu, Tok Wan kukus dia set, bagi dia separuh masak. Nah, sekarang kukus yang kedua. Tabur-tabur macam tu lah. Tak boleh ada macam separuh masak kan. Okey, sekarang Tok Wan nak kukus. Bismillahirrahmanirrahim. Katuk dia. Okey, sekarang Tok Wan nak masak santan.
Mula-mula kita masukkan santan pekat. Kita masak dulu sebab dia supaya nasi dagang tu dia lambat basi. Ha, jadi kita kena masak dia dulu. Kalau tidak dia akan basi cepat. Kita masukkan halba. Ini penting dalam nasi dagang, halba. Bawang kecil yang dihiris. Kocek dia. Halia yang dihiris panjang-panjang. Ini semua bahan-bahan utama untuk nasi dagang. Bawang putih yang dihiris. Masukkan garam. Sambil-sambil kocek kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'un 'alim. Eh, dia dah mendidih. Dah masak. Kita kena tutup api dia cepat-cepat. Lama-lama nanti dia pecah santan. Okey, kita katuk dia. Okey, kita tengok jadi belah mana. Akik dulu. Okey, kita letak sini. Kita bubur yang lagi satu. Ha, second trick. Kita katuk dia. Kita akan pindah dia ke dalam besen. Ha, dia tak melekat. Okay. Santan tadi kita akan adun dia dengan nasi dagang yang telah dimasak tadi. Legau dia, tengok dulu. Untuk ikan tongkol, kita rebus dulu, kita masak air dulu. Kita nak celur isi ikan tongkol. Ini bahan untuk rebusan ikan tongkol. Ada lengkuas, kunyit, asam keping dan peminat tuan, gula kabung. Rebus semua sekali. Oh, garam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bahan-bahan ni tuan rebus untuk celur ikan tongkol. Okey, air dah mendidih. Kita terus masuk ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita biar dia. Jangan duk kocek-kocek. Lagi ikan tu masak sikit. Okey. Okey, nampaknya ikan ni dah masak. Kita akan akik dia. Sekarang tuan nak masak gulai ikan tongkol nasi dagang. Tebuh minyak. Masukkan bawang putih setelah di mesin. Masukkan lengkuas yang telah di mesin. Bawang merah yang telah di mesin. Kita kocek dia agak-agak kuning-kuning sikit. Kunyit hidup yang telah di mesin. Masukkan cili giling 3 sendok. Bubuk kari yang telah dibancuh. Okey, kita kocek dia sampai dia betul-betul masak dan pecah minyak. Baru dia tak bau rempah. Masukkan air bancuhan rempah tadi. Masukkan santan. Ok,
ikan yang rebus tadi, kita masuk satu demi satu. Kita angkat dia satu-satu supaya dia tidak hancur. Kita kena pelan-pelan. Isi ikan ni lembut sikit. Kita taruh asam keping. Keping agak-agak lah, 5-6 keping. Takut dia masam. Gula kabung. Ni peminat tuan. Okey, garam secukup rasa. Sebab ikan tadi kita dah taruh garam. Jadi kita agak-agak dulu lah. Ini masin sangat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Gulai ikan tongkol dah siap untuk nasi dagang. Sedia untuk diedar. Acar timun nanas. Mula sekali timun yang telah diiris memanjang. Karet yang telah diiris memanjang. Buah nanas yang telah diiris halus-halus. Bawang merah besar yang diiris bulat-bulat. Kita peracu dia sikit. Baru kita tabur. Cili merah besar yang diiris. Sedikit garam. Gula. Dan cuka makan. Kita tampi dia. Dia tinggal sama rata. Alhamdulillah, dah pun siap acar timun nanas. Assalamualaikum. Tak sini ya? Di artis. Assalamualaikum. Okey ya? Makan ya? Assalamualaikum. Makan ya? Pak Long. Makan. Sama-sama. Makan gulai. Nasi duduk gulai. Assalamualaikum. Ini ada nasi. Makan ya. Sama-sama. Makan. Okay, nasi ya. Sama-sama. Nasi. Nasi dagang. Nasi dagang. Sama-sama.
Sama-sama. Yes. Tempo. Sama-sama. Salung. Salung. Langsung menjanggut. Oma. Oma, ada sabun. Sabun ada siapa? Ada sabun, shampoo. Sama-sama. 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 Oh, ada teman. Ah, sama-sama. Relok lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, bang. Sama-sama.